Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid tahun 2 Al-Farabi. Berjumpa lagi kita pada video kali ini untuk subjek Bahasa Melayu. Semoga murid-murid semua bersedia untuk menuntut ilmu dan jom kita mulakan kelas kita pada kali ini. Baiklah, tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kata nama khas dan kata nama am. Murid-murid, apa itu kata nama khas? Okey, di sini cikgu akan terangkan dahulu kata nama khas. Kata nama khas mestilah ditulis dengan huruf besar untuk huruf yang pertama. Okey, yang kedua, apa contoh kata nama khas cikgu? Okey, kata nama khas sebagai contohnya ialah nama orang, nama tempat, jenama kereta atau barang, negeri, negara, bulan dan hari. Sebagai contoh cikgu bagi, Isnin, hari Isnin. Huruf I di depan mestilah huruf besar. Di sini, cikgu senaraikan contoh kata nama khas yang murid-murid boleh ketahui. Okey, tengok yang pertama, Amirul. Amirul ialah nama orang. Jadi, huruf hadapan iaitu A mestilah ditulis dengan huruf besar. Yang kedua, Proton Saga. Proton Saga ialah nama kereta. Jadi, huruf P dan huruf S mestilah diletak huruf besar. Nombor tiga, Kuala Lumpur iaitu nama tempat. Jadi, huruf K dan juga huruf L mestilah ditulis dengan huruf besar. Nombor empat ialah Perak iaitu nama negeri. Jadi P mestilah ditulis dengan huruf besar. Yang kelima, Malaysia. Malaysia ialah nama negara. Jadi huruf M di hadapan mestilah ditulis dengan huruf besar juga. Yang keenam, Isnin. Huruf I juga perlu ditulis dengan huruf besar. Dan yang ketujuh, Januari iaitu bulan. Jadi huruf J juga perlu ditulis dengan huruf besar. Ingat ya murid-murid, kata nama khas mestilah ditulis dengan huruf besar untuk huruf di hadapan. Yang seterusnya, mari kita belajar tentang kata nama am. Cikgu, apa pula kata nama am ni? Okey, kata nama am mestilah ditulis dengan huruf kecil. Tetapi, murid-murid mestilah ingat yang kata nama am ditulis dengan huruf kecil hanya apabila di tengah ayat sahaja. Baiklah, di sini cikgu berikan contoh kata nama am yang murid-murid boleh ketahui. Tengok yang pertama, almari. Pemadam. Okey, itu adalah contoh benda. Yang kedua, monyet. Harimau. Itu adalah contoh haiwan. Yang ketiga, sekolah. Pejabat. Kelas. Yang keempat, rumah. Bilik. Tandas. Dapur. Yang kelima, kereta, motorsikal, basikal, bas. Yang keenam, pokok, awan, langit dan bulan. Okey, kalau murid-murid perasan, kesemua kata nama am di atas ditulis dengan huruf kecil. Tetapi ingat, hanya di tengah ayat sahaja. Di sini, cikgu sertakan contoh ayat yang murid-murid boleh ketahui di mana kata nama khas dan di mana kata nama am dalam ayat-ayat ini. Okey, tengok ayat yang pertama, bakul itu diangkat oleh Amirul. Jadi, Amirul ialah kata nama
khas kerana dia adalah nama orang. Yang kedua, dia bekerja di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ialah nama tempat, jadi itu adalah kata nama khas yang kita tulis dengan huruf besar. Yang ketiga, hari ini ialah hari Selasa. Selasa itu ialah hari, jadi ia adalah kata nama khas yang kita tulis dengan huruf besar. Yang keempat, ibu mengangkat baju. Baju ialah benda dan itu adalah kata nama am. Yang kelima, Amirul kehilangan pemadam. Pemadam juga adalah benda, jadi itu adalah kata nama am. Yang keenam, saya pergi ke sekolah. Sekolah juga adalah kata nama am. Nombor tujuh, itu ialah rumah saya. Rumah itu ialah kata nama am. Kata nama khas ditulis dengan huruf besar, kata nama am ditulis dengan huruf kecil. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pelajaran kita tentang kata nama khas dan kata nama am pada kali ini. Semoga murid-murid sentiasa rajin untuk membuat ulang kaji pelajaran tentang pelajaran kita pada kali ini. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.